jalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah. Semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl, semua orang pun bilang. Seakan di otaknya hanya ada rasa riang. Langkahnya cepat, tepat, penuh semangat. Mengejar cita-cita di waktu tenggat. Merasakan sesuatu, ada semua bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap lanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang gadis yang ceria. Like a bird and no one can stop us. Gitu kan enggak? Kan orang sih lu. Bentar. Lu enggak malu? Enggak. Ada pingin aslinya di sini. Hai Cubers, balik lagi di Cubicle bareng sama Nino dan juga Nadia Julia. Pokoknya selama setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang seru-seru. Kalau kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Solja. Solja, udah 19 tahun aja, sudah ada perayaan kemarin ya. Mungkin bisa ceritain sama Cubers dulu perayaannya kemarin ngapain aja. Seru banget, kami memang bikin sendiri. Terus emang rencananya mau ketemu sama teman-teman lama, berada Solja, keluarga, segala macam, teman-teman media juga, teman-teman yang juga se-label. Terus
ada teman kami dari Semarang juga ikut main. Benar-benar ngerayain ya. Iya, seru-seruan deh soalnya Astapura. Banyak Brada Solja juga yang datang tuh Brada Solja yang zaman dulu mungkin datang ke nonton Solja waktu SMP. Iya. Sekarang sudah bawa anak SMP. Anak SMP. Udah bawa anak SMP juga. Ya, kami juga bawain lagu-lagu yang jarang ya. Oh. Iya. Bener banget, karena Solja lagi ulang tahun 19, kita lagi pengen bikin sesuatu yang spesial nih untuk Solja. Betul. Kita bakal ngasih tahu 3 lagu Solja yang paling hits banget selama ini. Yang pertama, di urutan ketiga adalah lagu yang berjudul Tak Selalu. Tak selalu, wow, yang berkirau itu indah, wow, telah terbukti di dirimu, wow. Tadi itu salah satu lagunya yang udah nyanyiin bareng adalah Tak Selalu. Sekarang berikutnya nih, no, apalagi nih lagu yang seru buat di sing-along sama Solja. Lagu yang ada di urutan kedua adalah judulnya yang Winter High. Oh, ternyata setelah kita melakukan survei, nomor 2 paling banyak dinikmati saat ini sama brand Solja adalah Winter Heart. Menarik. Ya. Coba kita dengarkan langsung, ini dia Winter Heart. Kata-kata Winter Heart-nya di mana kalau gue pikir-pikir? Enggak ada Winter Heart-nya sama sekali, berarti itu ngundungin. Kata winter gitu perasaannya. Oh, hati yang dingin. Hati yang dingin. Oke nih, ngomong-ngomong 19 tahun nih, pasti udah banyak banget perjalanan yang ditempuh sama Solja. Kadang ada sedihnya, kadang ada happy-nya. Tapi kita enggak mau bicarain yang sedih ataupun happy. Kita pengen tanya yang unik. Hal terunik yang pernah Solja dapat selama 19 tahun punya karir di musik Indonesia itu apa? Biasanya kalau manggung kan yang nimbukin apa ya, botol atau apa gitu ya. Ini ada orang nimbukin ular. Jadi tiba-tiba ada ular masuk ke panggung. Ini jawabannya sama sekali gak gue ekspek sih. Ada ya? Itu di daerah mana? Di Klaten. Mainnya tuh di stadion gitu loh. Di stadion. Tapi di sekitarnya memang Becek. Mungkin dia hanya ingin melempar sesuatu saja, gak nemu botol. Apa aja lah. Mungkin ya. Sebagai sebuah band yang udah 19 tahun di industri musik, apa sih yang belum pernah dilakuin sama Solja gitu? Kalau project musik, kami juga lagi nyiapin buat single juga ya. Kayak. Okay. Alright. Okay. Alright. Dan ini dia lagu yang ada di urutan pertama yang paling sering di request dari Solja. Kira-kira lagu apa nih? Tapi sebelumnya kita juga mau bilang thank you dulu. Thank you banget buat Solja sudah mampir ke Cubica, udah menyapa viewers di rumah. Pokoknya kita tunggulah anniversary ke-20, 21 ya kan selanjutnya. Amin. Viewers, lagu yang paling banyak di request dari Solja nomor 1 apa namanya, Nat? Ku ingin mati saja. Jangan dong. Bukan nama judulnya, bukan gue nya. Maksudnya lo jangan mati, tapi silahkan dimainkan. Pergi saja, ku tak akan menunggu, tak lagi harapkanmu, ku ingin